Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Alif Toraja. Hari ini kami persiapan mau OTW dari Muara Paho ini, guys. Ini proses menaikkan jangkar. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya hari ini bisa berangkat, guys, dari Muara Paho ini. Sekarang kita mau persiapan untuk berangkat, guys. Mudah-mudahan aman dalam perjalanan sampai di Balikpapan. Nah, seperti biasa, guys, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan nyalakan loncengnya agar channel ini, agar Anda bisa tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, guys, terima kasih, guys. Ada dia proses tampil, guys. Nah, ini dia, guys, proses lipat tongkang dari pohon. Itu langsung OTW berangkat hari ini. Akhirnya hari ini bisa berangkat juga, guys, dari Muara Paho ini. Mudah-mudahan aman dalam perjalanan sampai di Balikpapan. Ikuti terus, guys, perjalanan saya dari Muara Paho sampai di Balikpapan. Seperti apa sampai di Balikpapan, guys. Oke, guys. Teman-teman, sekarang kita sudah pertengahan jalan, sementara melintang di Desa Mintang. Ini melintang perkampungan, di perkampungannya, guys. Jadi masih dalam perjalanan terus ini, guys. Mudah-mudahan aman turun sampai ke Samarinda, terus ke Balikpapan, guys. Selamat pagi, guys. Hari kita sudah berada di daerah Boro, guys. Baru separuh perjalanan, guys. Sana ada yang proses melampu tema sama Kaisa 4 ini. Ya, ada dua kapal proses melambu, guys, 47 sama tema 11. Ya, tongkangnya di belakang, guys. Masih jauh perjalanan, guys. Tengah malam baru sampai di Samarinda. Kapal kencang, bos melamu ya. Iyalah, sebelum ini dah luna nwe, luna itu penyebab. Kau gitu ni, anda pantang melau. Iyalah. Oke, selamat siang, guys. Sekarang kita berada di daerah Sebulu menuju safari. Nah, ini sudah satu malam, satu hari perjalanan, guys, baru berada di sini. Ini adalah perkampungan 10 namanya, guys. Di depan ini tikungan tajam. Halo, guys.
sekarang kita sudah di safari guys. Di sini banyak jeti batu bara. Tenggarung ini guys, ke Tenggarung terus ke Samarinda. Oke guys, proses memasuki jembatan Tenggarung. Ini dia jembatan Tenggarungnya guys, kita mau lewati. Jam 8 baru melintang jembatan Tenggarung. Tuh jembatannya cantik sekali guys. Kita baru melanjutkan perjalanan memasuki pengolongan jembatan Mahakam. Ini dia jembatannya guys. Jam 1, jam 2 baru buka. Proses menuju jembatan untuk melanjutkan perjalanan ke Balikpapan. Mana dia tongkang banyak menyusul di belakang. Ini dia tongkangnya guys. Terima kasih guys, ikuti terus perjalanan saya. Mudah-mudahan aman sampai tujuan. Kita jemput Pandu. Mantap pak, resmi bro ya. Bapak Pandu ini manual ya? Iya. Halo guys, sekarang kita melintang kota Samarinda. Ini dia adalah kota Samarinda guys. Bisa lihat di sini. Ini adalah kota Samarinda guys. Ya. Bisa lihat di sebelah saya ini. Ini adalah kota Samarinda. Sana pelabuhan. Pelabuhannya Samarinda sebelah sana guys. Sekarang kita melanjutkan terus perjalanan. Tujuan Balikpapan. Guys, ikuti terus perjalanan saya guys. Dan langsung berinya seberang. Oke okay guys, sekarang kita melintang kota Samarinda. Ini adalah pelabuhan Samarinda. Iya. Hari ini baru kita melanjutkan perjalanan guys. Ini adalah kantor gubernur. Kita akan terus lanjutkan perjalanan sampai ke sama Balikpapan guys. Ikuti terus perjalanan saya guys, seperti apa kita sampai di Balikpapan. Oke guys. Hai, selamat pagi teman-teman. Sekarang posisi saya sudah berada di tengah laut ini guys. Setelah kemarin siang turun dari Samarinda, hari jam malam perjalanan guys, baru sampai sini. Laut
di tengah laut. Ombaknya agak tenang hari ini guys, tidak berombak. Masih jauh sana, belum kelihatan daratan guys, masih laut semua. Belum ada tanda-tanda daratan. Seberang ini Konajam guys. Oh, di depan sana itu banyak kapal takbut berlabuh. Kita masuk ke dalam sana guys. Jadi kita belum sampai. Selamat siang guys. Hari ini posisi kita sudah di depan Karyango. Masuk di tempat bongkar Balikpapan. Nah, sekarang kita berada di depan pelabuhan kiri-kiri penyeberangan Panajam. Nah, sebentar lagi kita mau masuk tempat bongkar di sebelah sini guys. Masuk ke dalam, menunggu air pasang baru masuk ke dalam. Di dalam sini. Oke guys, terima kasih guys yang sudah terus mengikuti channel ini. Mohon dukung terus, mudah-mudahan channel ini bisa maju dan berkembang guys. Oke guys. Hai guys, sekarang kita sudah bergerak masuk di tempat bongkar, di tempatnya di Karyango guys. Kayunya di belakang. Itulah perjalanan saya dari Samarinda sampai ke sini guys. Gimana perjalanan 4 hari 3 malam baru nyampe sini. Oke guys, terima kasih guys yang sudah mengikuti perjalanan saya.
Oke, selamat pagi guys. Ketemu lagi. Nah, hari ini kita sudah berada di Balikpapan, tepatnya di